Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razuqna ilman nafi'ah, ya Allah Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutakabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan tayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Anna humran maula Uthman akhbarahu annahu ra'a Uthman bin Affan da'a bi'ina'in فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man tawadda'a nahwa wudu'i hadha summa salla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, rawahu al-Bukhari. Daripada Humran, hamba, bekas hamba kepada Uthman bin Affan, dia telah menceritakan bahawasanya dia telah melihat Uthman bin Affan radhiyallahu an satu hari telah meminta supaya didatangkan satu bekas air. فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَيْهِ سَلَاسَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا. Kemudian didatangkan kepada dia air dan dia telah membasuh dua tangannya itu sebanyak tiga kali. Dan ثُمَّ أَدَخَلَ يَمِنَهُ فِي الْإِنَا. Kemudian dia memasukkan tangan kanannya dalam bekas air. Lalu dia berwuduk dan dia memasukkan air ke dalam lubang hidung. Kemudian Uthman bin Affan telah membasuh mukanya sebanyak tiga kali dan membasuh dua tangan hingga ke siku sebanyak tiga kali. Kemudian dia menyapu kepalanya. Kemudian dia membasuh dua kakinya sebanyak tiga kali hingga ke buku lali. Kemudian dia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Kata Nabi, barang siapa yang berwuduk seperti mana wuduk aku ini. Kemudian dia telah menunaikan solat dua rakaat tanpa dia berbual dengan sesiapa pun, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala. Pada hari ini kita bertemu di surau kita ni untuk kita kuliah Zuhur pada hari ini. Mudah-mudahan kuliah kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam kuliah kita hari itu, yang sebelum puasa hari itu, kita ada cerita tentang semayang di Marabidul Ghanam. Semayang di tempat kambing-kambing duk berimpun. Kita pergi kat satu tempat, kambing tu banyak duk berimpun, kita pergi semayang kat situ. Kita ada bincang hadis tu lah. Amalan tu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW dia pernah pergi dekat tempat impunan kambing, dan Nabi Muhammad SAW pun semayang dekat situ. Jadi hadis tu antara dalilnya adalah ada sebilangan ulama-ulama Islam kecuali dalam mazhab Syafi'i. Yang lain daripada mazhab Syafi'i. Syafi'i je beza sikit. Daripada hadis tu, majoriti ulama mengatakan bahawasanya kalau kita sembahyang di tempat impunan kambing ni tak jadi makruh, boleh lah. Tak jadi makruh, harus boleh. Sebab merujuk pada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi mazhab Syafi'i dia beza sikit. Mazhab Syafi'i kata wajar dielak. Yang dibolehkan itu tu bila terdesak sangat.
Kan? Ha, macam tak ada tempat lain nak semayang, semayanglah kat situ kan. Tapi kalau saja-saja nak semayang tu, kau punya adalah makruh. Sebab ujah dalam mazhab Syafi'i, kalau tempat hiburan kambing ni selalunya ada tai kambing. Jadi takut-takut kita semayang ni tempat ada najis lah. Ha, tu debat lah di kalangan ulama-ulama Islam. Tak. Itu kita bincang dah hari tu. Yang kita punya kuliah sebelum daripada kita puasa hari tu eh. Hari ni insyaAllah kita anda bawa hadis Nabi SAW. Hadis ni daripada seorang sahabat. Boleh kata sahabat eh. Namanya Humran. Humran ni dia ni bekas hamba kepada Saidina Uthman. Dia zaman sahabat ni ada hamba eh. Ada hamba sebab syarat sahabat ni dia tak semestinya hamba ataupun tak. Ada sebab syarat yang dikatakan sahabat ni adalah orang tu di Islam. Dan dia pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mati dalam agama Islam. Itulah sahabat. Kalau ada orang tu duduk pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah jumpa Nabi dan mati Islam, dia tidak boleh dipanggil sebagai sahabat. Ada orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam dan tak pernah jumpa dengan Nabi, mati dalam keadaan Islam. Ada, tapi dia bukan sahabat walaupun satu zaman dengan Nabi, iaitu Raja Habsyah. Raja Habsyah tu dia Islam eh. Dia mati sebagai Muslim sebab masa dia meninggal tu Nabi Muhammad SAW masih hidup lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni semayang jenazah untuk dia. Nabi semayang jenazah untuk ni, semayang jenazah ghaib eh. Jadi dia Muslim, tapi boleh tak kita nak sebut Raja Habsyah tu radhiyallahu anhu? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia bukan sahabat. Dia tak pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uwais Al-Qarni. Bukan. Uwais pun bukan. Ada satu lagi nama lah disebut kan. Ada. Maksudnya walaupun hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak pernah jumpa dengan Nabi sallam, walaupun Islam, maka dia bukan sahabat. Ada satu lagi yang ulama-ulama Islam khilaf, apakah dia sahabat atau tidak. Dia status sahabat ni ada khilaf juga sebenarnya. Ada ulama Islam kata dia ni sahabat, ada ulama lain kata tak sahabat. Abul Aswad Ad-Du'ali nama dia. Nama ni memang kita tak bisa dengar. Seperti orang mamat ni. Tak pernah dengar orang kan. Tapi ada orang ni nama Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia ni hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam pada zaman Nabi, tapi hayat hidup dia tak pernah jumpa dengan Nabi. Dan dia berjumpa dengan Ali bin Abi Talib. Dan dia ni popular dengan ilmu bahasa Arab, lughah Arabiah. Kan dulu Arab ni dia tak ada grammar Arab ni tak ada dulu. Macam kita cakap Melayu ni, grammar Melayu tu kan, tata bahasa. Bahasa Inggeris tu grammar bahasa Inggeris kan. Jadi tata bahasa Arab ni asal-asalnya tak ada. Orang yang mula-mula sekali buat tata bahasa ni lah Abul Aswad Ad-Du'ali nama dia. Adalah cerita eh. Sebab dia dengar anak dia baca pantun, pantun tu salah segi baris. Dia boleh tegur anak salah baris tu. Kan? Jadi bila dia tegur tu, di situlah bermulanya orang nak buat kajian tentang ilmu tata bahasa Arab. Orang tu Abul Aswad Ad-Du'ali, ulama Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah khilaf sahabat ataupun tidak. Ada orang kata dia sahabat, ada orang kata dia tak sahabat. Sebab kekhilafan tu sebab orang ragu-ragu tentang riwayat pernah dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam eh. Betul ke dia pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tak? Dia kalau kita belajar ilmu hadis, ilmu Quran, kita boleh tahu tarikh tu lagi best. Macam contoh, orang bincang berkenaan dengan ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Allah Ta'ala sebut penzina perempuan lelaki sabit kesalahan, kita kena sebat 100 rotan. Kalau orang yang mengkaji, dia suka tanya, bila ayat ni diturunkan? Soalan eh. Ayat ni diturunkan ni pada tahun 5 Hijriah. Ada riwayat lain kata 6 Hijriah. Maksudnya, Nabi SAW ni jadi Nabi. Lepas tu Nabi Muhammad daripada jadi Nabi nak pergi hijrah ke Madinah tu 13 tahun kan? 13 tahun kan? 13 tahun, daripada 13 tahun tu tambah lagi 5 tahun. Maksudnya berapa tahun? 18 tahun. Maksudnya, start Nabi Muhammad jadi Nabi, turunnya ayat cerita sebat kepada penzina ni 18 tahun kemudian. Bisa tak? Lamalah eh? Jangka tu antara Nabi jadi Nabi dengan turunnya ayat berkenaan dengan sebatan kepada penzina, hukum hudud tu adalah 18 tahun ya. Eh? Kalau kita kaji kita seronok. Macam mana kita boleh tahu ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah? Yang kita boleh tahu 5 Hijriah, 6 Hijriah tu. Kita boleh tahu tu sebab kita tengok sejarah turun ayat tu berkait dengan qissatul ifk. Qissatul ifk ni kisah Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Nampak eh? Jadi kisah tuduh berzina tu pergi semak bila berlaku? Pada tahun 5 ataupun 6 Hijriah eh?
Ni tradisi ilmu orang belajar lah. Dia tahulah kalau tengok eh. Jadi, Moin yang nak kasi, yang nak sebut sebenarnya ada di kalangan sahabat Nabi ni adalah hamba. Sebab itu, kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW, ada satu kisah berkait dengan dua orang hamba. Yang dua-dua ni suami isteri. Yang suami nama Muris, isteri nama Barirah. Barirah ni adalah hamba kepada Aisyah yang dimerdekakan. Aisyah merdekakan. Muris ni dia hamba, tapi dia bukan hamba pada Aisyah. Dia hamba kepada orang lain. Barirah ni dimerdekakan. Bila Barirah dimerdekakan, Muris tidak dimerdekakan. Barirah ni dia rasa diri dia besar. Menyebabkan dia bagi tahu dekat suami dia ada Muris untuk bercerai. Dia minta bercerai, minta fasah. Dan Muris ni tak nak cerai. Muris ni rasa tak nak cerai. Dia sayang lagi bini dia. Tapi minta punya minta, terlalu sangat minta. Akhir sekali si Muris ni akur, dia cerai semua. Dia cerai isteri dia. Dalam cerita hadis, masa Muris ni, masa Barirah ni telah diceraikan oleh Muris, Muris ni dia nak lagi kepada si Barirah. Menyebabkan ada satu hari tu Muris ni, Barirah ni dia pergi tawaf keliling Kaabah. Masa dia tawaf keliling Kaabah tu, Muris ni bodoh kat belakang, ikut dia belakang. Ada kisah tu berlaku pada zaman Nabi SAW. Jadi bila dia tawaf, Muris ni follow kat belakang. Nabi Muhammad ni tengok. Nabi Muhammad SAW ni bercakap dengan sahabat. Nabi Muhammad beritahulah, kesianlah Muris ni. Muris ni nak lagi si Barirah. Barirah ni tak mau dah ke Muris. Jadi disebabkan Nabi Muhammad ni kesian, Muris ni dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi Muhammad ni tolong bagi tahu kepada Barirah supaya Barirah kahwin balik dengan dia. Ada kes eh. Jadi Muris ni jumpa dengan Nabi, Nabi dengar, berat-berat hati pergi sungguh jumpa dengan Barirah. Nabi Muhammad bagi tahu kepada Barirah. Nabi kata, "Ya Barirah, fa inna Murisan zaujuki wa abu waladik." Dia kata, "Barirah, Muris ni bukan orang lain. Dia ni bekas laki kamu. Dan anak-anak kamu tu bapak dia, itulah Muris tu lah." Nabi tu cara dia bercakap tu. Sedaplah ayat tu. "Ya Barirah, fa inna Murisan zaujuki wa abu waladik." Barirah, Muris ni laki kamu dulu. Lepas tu anak-anak kamu tu, bapak dia tu Muris tu lah. Kan? Jadi macam inilah Muris, Barirah kahwin balik-balik dengan Muris. Barirah ni tanya balik soalan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, yang kamu duk suruh aku kahwin ni syariat ke ataupun pandangan peribadi kamu?" Dia boleh tanya balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kata, "Innama ana syafi'. Aku ni pandangan peribadi. Aku nak recommend je." Jadi Barirah bila dengar kata kau recommend Rasulullah bukan wahyu, maka aku tak nak ikutlah. Tak ikut. Maksudnya ada zaman Nabi SAW, hadis Nabi, sahabiah ni tak nak ikut. Ada hadis eh. Sebab apa? Sebab hadis tu dia bukan kerangka syariat. Hadis tu dalam kerangka rekomen. Faham tak? Jadi hadis Nabi SAW tu menggambarkan ada hamba di kalangan para sahabat. Sahabat tu ada hamba eh. Satu nama Muris, satu lagi Barirah. Cuma Barirah diberdekakan. Ada seorang lagi nama Humran, Maula Uthman. Humran eh. Humran Maula Osman, dia ni bekas hamba kepada Osman. Maksudnya dia hamba kepada Osman, lepas tu Osman merdekakan dia. Dia cerita, "Akhbarahu annahu ra'a Osman bin Affan da'a bi'ina'in." Cerita dia, kata Humran ni, satu hari Osman bin Affan ni, Osman bin Affan ni khalifah Islam yang ketiga, menantu Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW ni, Ali tu menantu Nabi. Seorang lagi menantu Nabi nama Osman eh. Osman ni menantu Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq, bapa mertua Nabi. Umar bin Al-Khattab, bapa mertua Nabi SAW. Dua bapa mertua, dua menantu. Itu cerita dia. Tak. Jadi Osman bin Affan, dia ni, satu hari dia panggil sahabat, Humran ni, supaya ambil satu bekah air. Buat mari dekat bekah air. Dekat dia bekah air. Fa'abraga ala kafaihi salasa mirana faghasalaha. Faghasalahuma. Kemudian, dia ni ambil, bila buat mari bekas satu bekah air dekat dia, dia pun tuang bekah air tu, dia basuh dua tangan dia. Ni Osman bin Affan. Masa dia beruduk, dia basuh dua tangan dia. Bila dia basuh dua pergelangan tangan dia, summa adakhala yaminahu fil ina. Lepas dia basuh dua belah tangan tu, lepas tu air bekah air tu, tangan kanan tu dicelup dalam air. Osman ni. Dia masa beruduk, dia tangan tu dah basuh. Lepas tu tangan tu dicelup pula dalam air, dalam bekah air. Famat maddah, dia ambil, dia berkomo, wastan syaqa, dan satu lagi dia ambil, dia masuk lubang hidung, dia sedut lubang hidung. Thumma ghasala wajhahu thalasan, lepas dia berkomo, lepas dia istinsyak usai lubang hidung, dia basuh muka dia tiga kali. Basuh muka tiga kali.
wa yadaihi ila mirfaqaini salasa miraran. Lepas tu dia basuh pula tangan sampai ke siku 3 kali. Ni Uthman bin Affan. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian kepala tu disapu. Sapu ya, bukan basuh. Dalam hadis tersebut masaha, masafa ni dia basahkan tangan, dia tarik sekali macam tu. Tarik sekali macam tu sekali. Thumma masaha bi ra'sihi, thumma ghassala rijlaihi salasa miraran ila al-ka'bain. Kemudian Uthman bin Affan ni dia basuh dua kaki dia sampai ke buku lali sebanyak 3 kali dia basuh. Thumma qala, kemudian Uthman bin Affan ni selesai daripada dia apa ni berwuduk tadi tu, dia pun kata, apa kata dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada berkata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwuduk seperti wuduk aku ini. Ni macam wuduk tadi, basuh tangan, lepas tu celup air lebekah, air lepas tu masuk mulut, lepas tu masuk hidung, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, lepas tu sapu kepala sekali, lepas tu basuh kaki 3 kali kan. Wuduk tu kata dia, inilah wuduk barang siapa yang berwuduk seperti wuduk aku ini. Cara wuduk tu wuduk Nabi. Summa salla rak'ataini lam yuhaddis fihi ma nafsahu. Kemudian dia sembahyang 2 rakaat selesai daripada dia berwuduk. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya yang telah lepas. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis ni dia nak cerita macam mana wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama, kalau kita tengok dalam hadis ni, yang pertamanya kita dapat lihat bahawasanya hadis ni menggambarkan kepada kita basuh memang 3 kali, yang sekali hanya kepala. Pasal nak? Basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, basuh kaki 3 kali. Kepala ni dia bukan basuh, kepala ni dalam hadis ni sebut sapu. Pasal eh? Maksudnya kita basahkan tangan, kita tarik sekali je. Eh? Kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, cara dia adalah, minta maaf nak buka, bukan nak tunjuk rambut anak bergunting. Kalau kita basuhkan tangan, ni tangan ni, kita sapu ni kita tarik sekali macam ni, tolak ke depan, lepas tu tolak ke depan. Daripada depan tolak ke belakang, belakang tolak ke depan. Cukup. Faham? Dia tak payah ambil air sekali, dua kali, tiga kali. Maksudnya tak? Sebab ada kita ni, dia wuduk, dia ambil air. Peram tu kan? Bukan macam tu tu. Sebenarnya tak tepat macam tu. Yang betulnya adalah dia basah, dia tarik sekali, dia tolak kat depan. Itu pun dah memadai. Faham eh? Cukup. Kita punya mazhab sikit. Kitab-kitab fiqah Jawi selalu kata 3 helai rambut. Dia letak kata 3 helai rambut. Isu 3 helai rambut ni tak ada dalam nas sebenarnya. Itu kitab fiqah. Dia nak gambarkan yang penting ada sapu tu. Kan? Cuma dia letak asas kurang tu 3 helai rambut. Kita ni pergi faham literal 3 helai rambut, kita pun sapu. Terlebih dah ni. Maksudnya kita lebih pula. Kan? Ataupun dia rasa, sikit lah, tak sampai rambut, tak sampai hujung, tak kena. Jangan fikir lagu tu. Sebenarnya ambil syarat dia. Macam kita pakai kepiah macam ni kan. Kita nak sapu ni, dalam keadaan kita angkat sikit, kita sapu depan macam tu. Okey dah. Mazhab kita dah okey. Tapi kalau mazhab lain, contoh mazhab Nafi, dia tak boleh. Dia kena sapu ke belakang macam tu. Ada masa kita sapu ni, kita boleh sapu. Dua jari ni kita jangan bagi kena kepada rambut. Dua jari. Ibu jari dengan jari telunjuk. Kita sapu ni guna 3 jari ni. Sapu sampai belakang, lepas tu tolak kat depan. 2 jari ni kita boleh untuk telinga. Sapu sekali. Ni, 2 jari ni. Telinga. Senang insyaAllah. Dia tak susah, benda senang ni. Sebab kita tak bisa buat, dia rasa macam mana nak buat. Kan? Senang ya. Ni, jari telunjuk ni letak kat lubang telinga. Lepas tu, kita pusing dekat dalam bahagian cuping telinga dalam tu kan. Ibu jari, apa jari telunjuk ni? Pusing sampai kat bawah. Bawah tu lepas apa bawah, ambil ibu jari letak pula dekat cuping kat luar, tolak kat atas. Faham? Ni, jari telunjuk ni lubang telinga, gosok-gosok lubang telinga kan kat dalam. Lepas tu sampai kat cuping bawah, ambil ibu jari letak pula kat bawah belakang, tolak pula kat atas. Faham? Faham tak? Cara dia lah. Kalau kita biasa cepat lah. Kalau mula-mula tu mesti fikir, nak masuk macam mana. Mula-mula kan. Tapi lama-lama okey insya-Allah. Cara senanglah insya-Allah cara. Baik. Jadi hadis ini jelas pada kita bahawasanya kepala ni yang pertama dia bukan basuh, kepala ni sapu. Yang kedua, kepala ni adalah sapunya sekali, bukan 3 kali . Dia berbeza masa kita basuh muka, basuh tangan dan juga kita basuh kaki. Yang tu memang disunatkan kepada kita sebanyak 3 kali . Tu sabit dalam hadis. Okey, timbul persoalan. Kalau kita nak basuh sekali boleh? Boleh. Tak ada masalah apa pun.
Dalam hadis Nabi SAW pernah menyebut tentang Nabi Muhammad SAW beruduk basuh sekali. Ada. Sebenarnya ada hadis. Jangan kita kata kalau orang basuh sekali tu wuduk dia tak sah ke pun tak. Jangan kata lagu tu. Hadisnya Imam Bukhari ada riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala tawadda'a an-Nabi SAW maratan maratan. Nabi Muhammad SAW beruduk sekali-sekali. Ada. Nabi juga pernah beruduk, dia tak basuh tiga kali. Dia basuh sekali. Ada. Dalam hadis pun ada. Hadis basuh dua kali pun ada. Ada juga hadis daripada seorang sahabat nama Abdullah bin Zaid, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marrataini marratain. Ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beruduk dia basuh dua kali ada tak? Jadi kalau kita basuh dua kali, hai macam kurang je. Tak apa. Sebenarnya dua kali itu pun dah okey dah sebenarnya boleh. Lepas tu kalau tengok dalam hadis yang lain, cuma hadis ni agak lemah sikit lah. Imam Ibn Majah diriwayatkan hadis ni. Ada seorang sahabat nama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dia cerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bima'in fatawadda'a marratan marratan. Ada satu kali ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni suruh sahabat nama Ubay bin Ka'ab ni buat mari dekat Nabi air. Dia buat mari air lah. Bila buat air, Nabi Muhammad bawa mari air, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni beruduk basuhnya sekali. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruduk basuh sekali, faqala hadha wazifatul wudu. Nabi ni bila dia basuh sekali, Nabi kata inilah kewajipan bagi wuduk. Maksudnya kalau kamu beruduk, kamu basuh sekali, tanggungjawab bagi wuduk tu dah selesai dah. Kata Nabi SAW. Summa tawadda'a marratain marratain. Kemudian Nabi basuh pula kali kedua. Mula-mula basuh sekali ya. Nabi kata lah, okey lah sebenarnya. Nabi tambah sekali lagi. Bila Nabi tambah sekali lagi, dia dulu kali. Bila tambah dua kali, summa qala hadha wudu'un man tawadda'ahu a'ta'ullahu kiflaini minal ajri. Nabi Muhammad SAW kata inilah wuduk bagi orang yang berwuduk, Allah Subhanahu wa taala akan bagi dua jaminan bagi orang yang berwuduk itu dengan dua gandaan pahala. Pesan tak? Nabi kata kalau kamu berwuduk sekali itu dah selesai dah kewajipan wuduk. Tiba-tiba kamu basuh pula kali kedua, dua kali makanya orang macam ni Allah Taala bagi jaminan dengan dua kali pahala. Itu kata hadis gitu. Summa tawadda'a salasan. Kemudian Nabi wuduk kali ketiga pula. Yang ni yang sunnah Tiga kali. Bila tiga kali, hadza faqala Nabi Muhammad kata hadza wudu'i wa wudu'ul mursalin min qabli. Nabi Muhammad kata basuh tiga kali ni inilah wuduk aku dan wuduk para nabi sebelum aku. Maksudnya kalau kita tengok pada hadis ni fahamnya yang pertama wuduk basuh tiga kali ni bukan nabi je buat. Nabi-nabi dulu yang buat. Nabi. Satu. Yang kedua, maknanya Nabi dulu pun beruduk rupanya. Betul tak? Kadang-kadang orang timbul persoalan, Nabi dulu semayang ke tak? Contoh, kan? Kalau dia orang semayang, macam mana dia orang semayang? Soalan. Ni ada orang tanya soalan kan? Pernah lagi TBK, Nabi Ibrahim ni semayang ni macam mana? Rokok sujud macam kita. Contohlah kan? Apa? Nabi Musa, Nabi Isa AS. Macam mana dia orang semayang? Okey, kalau dia orang semayang macam kita, wuduk dia orang macam kita ke? Kena wuduk ke? Kena air ke? Satu persoalan kan? Hadis ada. Kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, ada satu hadis. Imam At-Tibrani riwayatkan hadis tu. Nabi SAW, dia kata, Umirna an nu'ajjil al-fitra wa nu'akhir as-sahur wa nada'u aimanina ala syama'ilina fis-salah. Nabi Muhammad kata, kami para Nabi, nahnu ma'ashir al-anbiya. Kami para Nabi, umirna an nu'ajjil al-fitra. Allah Subhanahu wa taala suruh kami kalau kami ni berbuka puasa perlu disegerakan. Wa nu'akhir as-sahur, kalau bila kami nak bersahur, sahur tu perlu diperlewatkan. Wa nada'u aymanina ala syama'ilina fis-salah. Kita meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri semasa kita sedang menunaikan sembahyang. Maksudnya, para nabi dulu sembahyang macam ni. Macam mana? Kita ingat kita sembahyang macam ni. Rupa-rupa semayang tak tangan kanan atas tangan kiri ni, hadis Nabi sebut bukan Nabi je. Nabi dulu pun serupa juga. Maksud? Kalau tengok dalam hadis lain, ada hadis Muslim. Nabi Muhammad tengok Ibrahim AS semayang. Nabi Muhammad tengok Nabi Musa AS semayang. Nabi Muhammad tengok Nabi Isa AS semayang dalam sejarah Isra' dan Mi'raj. Dan Nabi Muhammad tengok masa Nabi Muhammad sampai dekat Baitul Maqdis. Jadi masa semayang tu cara perbuatan semayang serupa dengan cara semayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya bukan semayang je, wuduk pun serupa. Wuduk pun serupa. Basuh tiga kali ni masa wuduk ni, cara basuh tu tiga kali tu
Yang tu tu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam je. Nabi-nabi dulu pun bila dia orang ni berwuduk, dia orang basuh sebanyak 3 kali, ya. Ha, maksudnya sunahlah. Kalau kita wuduk kita basuh 3 kali, ya. Itu yang pertama. Hadis ni. Yang kedua, dalam hadis ni Uthman bin Affan ni dia basuh tangan kat luar. Dia basuh 3 kali, lepas dia basuh dia pun celup tangan dia dalam air. Betul tak? Dia celup dalam air dia berwuduk. Sebab itu tak salah celup tangan dalam bekas air semasa kita berwuduk. Ni ana buat misal ni, benda ni ana selalu buat tapi ada orang tanya. Ana pergi dekat satu tempat dekat Subang, Bukit Subang. Bukit Subang kat Shalam tu kan. Situ jadi kolah besar, kolah ni. Kita ni selalu berwuduk. Air kolah tu kita celup kan. Ana ni yang pertama sebab ana ni rendah. Bila aku rendah aku nak celup air susah. Kan? Kalau aku celup nanti habis baju aku basah. Kan? Jadi disebabkan ana rendah ni, jadi ana ni tak celup tangan macam tu. Ana ambil gayung. Ambil gayung kita celup air, kita buah air dalam gayung kan. Gayung kan. Untuk pergi gayung pakai apa ke? Jadi kita buah air dalam gayung tu, ana letak kat bawah, ana duduk kat bawah tu, ana berwuduk, ana celup tangan. Faham tak? Jadi bila wuduk macam tu, adalah hamba Allah ni tengok. Dia tengok, dia perhati kan. Ana tak perasan dia perhati. Masa nak semayang tu dia tanya. Jadi bila kita dah wuduk, siap kita pun masuk dalam surau. Bila masuk dalam surau tu, yang hamba Allah perhati tu dia pergi dekat ustaz kat di, ana tengok ustaz ambil wuduk tadi. Ish, aku ambil wuduk pun aku tengok. Apa hal? Dia kata ustaz duk celup tu macam mana? Awak jadi masalah. Tanya dia, ada masalah. Bukankah air yang dicelup itu, tangan kita celup tu kan dah jadi mustakmal? Itu persoalan dia lah. Dia persoalan dia tu tak salah, betul. Dia tanya tu betul lah. Yang salahnya kalau dia pergi cepuk tu, cepuk pada kita. Hoi, apa ni? Itu salah lah. Ni dia tanya elok. Jadi tindakan dia tu betul. Sebenarnya, yang timbul masalah air mustakmal ni adalah air yang telah digunakan menitik dalam bekas air. Kita berwuduk, air tu menitik belap jatuh dalam. Air tu pula kadar kurang 2 kolah. Satu gayung tu kan. Kita wuduk tu, air tu menitik pup, jatuh dalam tu. Air tu jadi mustakmal. Mazhab Syafi'i Anda sebut di mazhab Syafi'i bukan mazhab lain. Dan mazhab Syafi'i tu pula qalqadim. Pendapat lama, pendapat baru lain lah. Ingat, dia qalqadim. Imam Syafi'i ni jadi istilah qalqadim. Satu lagi dia panggil qaljadid. Qadim ni makna lama, jadid ni makna baru. Qadim tu bahasa Arab, makna Melayu ni lama, jadid ni makna dia baru. Baik. Qalqadim ni pandangan Imam Syafi'i rahmatullah alaih Nuh masa duduk dekat Baghdad Iraq. Masa nak? Lepas tu dia hijrah pergi duduk dekat Mesir. Duduk kat Mesir dia buat keluar pandangan lain pula. Pandangan tu dipanggil qaul jadid. Di Imam Syafi'i ni dia jadi mufti ni banyak tempat. Dia pernah jadi mufti dekat Baghdad, dia pernah jadi mufti dekat Mesir. Tu Imam Syafi'i kubur dia kat Mesir lah. Dia mati kat Mesir Imam Syafi'i rahmatullah alaih ni. Kalau pergi ke Mesir tu carilah. Ada masjid, dia panggil Masjid Al-Syafi'i dekat Kahira. Lepas tu dia punya kubah dia, atas tu kalau kita kan ada bulan sabit tu kan. Dia tak kapal. Ambil engkau berkapal terus. Kan? Ana pergi nak tengok kapal, apa hal berkapal? Tanya Pak Arab situ. Kenapa berkapal? Dia kata Imam Syafi'i ni tulabul ilm. Imam Syafi'i ni orang yang belajar. Bila dia tulabul ilm, orang yang belajar, dan dia belajar ni tak macam imam-imam lain. Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, mengaji, mengajar di tempat tu. Macam Imam Malik, duduk kat Madinah, mengaji Madinah, mengajar kat Madinah, mati kat Madinah. Kan, Imam Malik. Syafi'i tak, dia orang Mekah, mengaji kat Madinah. Lepas mengaji Madinah tu, Imam Malik kata tak ada ilmu dah nak ajar, pergi cari tu guru lain, tu guru perambat. Tu guru perambat ni bukan sebab meluat dengan anak murid. Kalau kau duduk pun, duduk mengaji benda yang sama. Aku dah ajar semua dah. Tu hebat ni. Dulu anak murid ni mengaji dengan guru, guru ni sampai tak ada ilmu nak ajar. Orang sekarang ni guru banyak lagi nak ajar, kita pula malah mengaji. Tentu balik. Kan? Jadi Imam Syafi'i ni, Imam Malik kata dah pergi cari tok lain lah, aku tak ada benda dah nak ajar. Banyak sangat dah ajar ilmu tu. Masalahnya Imam Syafi'i memang mengaji tu, kita Imam Malik ajar tu, dia hafal dah. Susah lah. Boleh bayang? Kita mengaji, kita mengajar anak murid. Anak murid mari dengar kita mengajar. Dia tak bawa kitab. Kita pergi sana, kau tak bawa kitab ni pahat. Dia kata tak penting Tok Guru kitab. Sebab apa? Semua kitab yang Tok Guru ajar ni saya hafal semua dah. Tak termenung Tok Guru tu. Tak ngarah mampu hari ni mengajar. Apa anak murid hafal kitab dah kan? Jadi dia pergi mengaji pula dekat Baghdad. Dia mengaji dekat tu, dekat apa? Dekat Iraq tu kan?
dia mengaji, dia jumpa dengan dua orang anak murid Imam Abu Hanifah, namanya Imam Muhammad Asy-Syaibani, seorang lagi nama Imam Abu Yusuf. Ngaji, mengaji, mengaji, tok guru pun dah cukup, pergi kaji lain pula, aku tak ada ilmu nak ajar lah. Jadi dia ni jadi tok guru dekat Baghdad tu, dekat Iraq tu kan. Bila jadi guru tu, dia buat keluar pandangan-pandangan dia, Imam Syafi'i. Dia buat keluar fatwa, orang tanya soalan dia jawab, orang tanya soalan dia jawab. Jadi fatwa-fatwa dia semasa di Iraq itu, orang panggil Qol Qadim, pandangan lama. Sebab lepas pada tu dia hijrah pergi ke Mesir. Dia pergi ke Mesir, dia mengajar kat Mesir. Orang tanya hukum, dia pun jawab. Ada pandangan dia yang berbeza dengan pandangan si di Baghdad dulu. Yang tu dipanggil Qaul Jadid. Faham? Pandangan baru. Dan dia meninggal dekat Mesir. Okey. Masih Imam Syafi'i rahmatullah alaih duduk dekat Baghdad. Orang tanya soalan dekat dia. Air mustakmal ni, kalau kita beruduk, air tu menitik dalam bekas air sedikit. Air tu, macam mana status air tu? Air ni dikira sebagai boleh digunakan ataupun tidak? Imam Syafi'i kata tak boleh. Masa duduk di Baghdad. Cuma bila di Mesir, dah dekat-dekat dengan kewafatan meninggal dia tu kan. Orang pergi tanya soalan yang sama, orang Mesir pula tanya, ni Imam nak tanya soalan sikit boleh? Apa dia soalan? Ni. Air ni kita beruduk, air tu menitik dalam bekas air. Air tu pula, yang bekas tu pula sedikit. Kadar satu gayung sebagai contoh. Air tu boleh guna? Boleh. Boleh pula. Maksudnya dia ada dua pendapat. Imam Syafi'i itu sendiri tu ada dua pendapat. Satu pandangan dia semasa di Baghdad. Satu lagi pandangan dia semasa di Mesir. Dan kita jangan terkejut tau. Imam ni dia berbeza pandangan tu benda biasa. Sebab tradisi ilmu ni, manusia ni dia bermula daripada tahu. Tahu sikit, tahu sikit, tahu sikit. Jadi makin lama tu ada maklumat baru dia bertambah. Maksud tak? Sebab tu kadang-kadang Imam Syafi'i tu namanya Imam dia hebat. Kita tak nafikan kehebatan keilmuan dia. Tapi ada seorang lagi Imam namanya Imam An-Nawawi 200 tahun kemudian. 200 tahun. Oh je, ni bukan 3 tahun 2 tahun ni. Imam Syafi'i meninggal 200 tahun kemudian, ada seorang ulama yang ikut metodologi, mengikut manhaj yang dikemukakan Imam Syafi'i, tapi pandangan dia tak serupa dengan Imam Syafi'i. Imam Nawawi. Apa contoh? Imam Syafi'i kata air musyammas. Air musyammas ni air yang terjemur tengah panas matahari, panas tu kan. Lepas tu air tu kita berwuduk. Imam Syafi'i kata makruh. Makruh kata Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i kata makruh, orang pergi tanya Imam Syafi'i, dan benda ni Imam Syafi'i tulis dalam kitab Al-Um. Kitab ni dia tulis perbualan tu lah. Orang tanya ni Imam Syafi'i kenapa makruh? Dia kata air musyammas ni kalau kita guna berwuduk nanti kena penyakit sopak. Dia kata kena sakit sopak. Okey, itu Imam Syafi'i punya zaman. Mari zaman Imam An-Nawawi. Orang pergi tanya dia, apa hukum air musyammas digunakan? Dia kata harus. Harus. Jadi dia tu Syafi'i. Kau punya tu imam juga. Kau nak mengajar baca kitab dia, tiba-tiba kau keluar pandangan tak serupa dengan kitab dia. Ni macam contoh Hana ni, baca kitab seorang, satu kitab. Kitab ni contoh kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut air musyammas digunakan makruh. Tiba-tiba orang tanya, ustaz, apa pandangan ustaz? Anak kata tak makruh. Kau mengajar kitab Syafi'i. Kau keluar pandangan yang lain daripada Syafi'i. Jadi Imam An-Nawawi, bila orang pergi tanya dia, kau ni boleh kata tak makruh, sedangkan Imam Syafi'i kata makruh. Macam mana pula? Kata Imam An-Nawawi, dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i kata makruh ni sebab sakit sopak. Aku ni, zaman aku sekarang ni, kata Imam An-Nawawi, dok buat kajian ni, macam-macam buat kajian buat, tak ada satu bukti pun menyatakan bahawasanya kalau kena air musyammas ni sakit sopak. Tak ada bukti segi kedoktoran. Disebabkan tak ada bukti, aku menyatakan pandangan air musyammas ni tidak makruh kalau digunakan. Maksud tak? Maksudnya imam tu, anak murid tu boleh beza dengan tok guru. Maksud tak? Tu canggih lah orang dulu ni. Dia tak ada masalah berbeza pandangan dengan guru. Orang sekarang kalau beza dengan tok guru, sakat tok guru maki anak murid tu. Dia beza style pendidikan ilmu orang dulu dengan orang sekarang. Tu sebenarnya tak ada masalah benda macam ni. Sebab tu Anas sendiri Anas mencadangkan banyak tempat dah Anas sebut menentukan kadar haid orang perempuan. Anas rasa kan bukan masa ni zaman sekarang kita pergi tanya ustaz dah orang perempuan haid berapa lama haid bagi orang perempuan. Paling lama 15 hari 15 malam, paling minima adalah sehari semalam. Anas rasa kan zaman sekarang bukan tanya ustaz dah. Sebab kalau kita buka kitab Imam Syafi'i yang boleh timbul 15 hari paling lama, sehari paling cepat tu, asalnya adalah Imam Syafi'i pergi tanya orang secara rambang. Dia pergi tanya seorang perempuan, kau punya haid berapa lama? 15 hari paling kurang, sehari seorang. Dia pergi cari pula orang kedua rambang, kau punya haid berapa lama? 15 hari paling lama, paling kurang sehari. Serupa dah. Dia cari orang ketiga, keempat, jawapan dia sama. Dia pun buat kesimpulan haid paling lama 15 hari 15 malam.
haid paling kurang sehari semalam. Faham tak? Sebab dia cari cara apa? Zaman sekarang eh. Zaman sekarang. Yang pertama, orang zaman sekarang dengan orang zaman dulu, akil balik dia lagi cepat. Ha, dulu Syekh, akil balik orang dulu dengan akil balik orang sekarang lain tau. Dulu kalau kita tengok budak-budak perempuan ni, kadang-kadang dah besar dah, mandi telanjang lagi. Oh, sekarang jangan Syekh, jangan duk panggil lagu tu. Kan? Maksudnya, dia sebab apa? Teknologi. Betul eh? Teknologi. Kita tengok TV, kita buka internet, kita buka Facebook, kita tengok Twitter, menyebabkan, mempengaruhi kita punya baligh. Baligh kita tu cepat. Eh? Lepas tu, ada satu lagi, faktor kedoktoran. Doktor ni, dia tengok darah tu, dia boleh tahu darah tu haid ataupun tidak kan. Sebab itu, ada orang telefon dan kadang-kadang pergi tanya, yang confirm mana satu lama haid orang perempuan. Anda kata jangan telefon Nana, tanya doktor. Telefon doktor. Selesai masalah. Sebab anda rasa kan, teknologi moden perlu dimanfaatkan untuk menentukan status hukum fiqah pada hari sekarang. Eh? Penting eh? Anda rasa penting benda macam ni. Lebih-lebih lagi lah zaman moden. Kita kalau baca fiqah lama, banyak benda tak selesai. Anda buat misal contoh. Zaman sekarang, dia ada satu isu tau. Derma organ. Betul tak? Ni, jantung ni, kita nak meninggal, jantung kita mungkin boleh pakai. Kita boleh sedekahkan jantung kita kepada orang yang memerlukan. Kita ni meninggal. Dekat nak meninggal tu, kita punya apa paru-paru kita mungkin boleh pakai. Ada orang ni sakit paru-paru. Kita boleh ambil paru-paru kita bagi ke orang lain. Sekarang kan orang aman macam tu kan? Kalau kita buka fiqah lama, semua kata haram. Haram, 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 haram. Kenapa haram? Sebab dia kata, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya, kami muliakan anak Adam. Quran. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, Nabi Muhammad nyatakan sebenarnya orang yang mati itu nampak je mati. Walaupun dia mati, kulit dia tetap ada rasa seperti mana rasanya semasa hidup. Hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah menyatakan, orang tu dah mati, masa dia mati itu kita kena tutup mayat dia. Jangan kita telanjang bulatkan dia. Sebab apa? Sebab kalau dia zaman dia hidup tu kalau kita buka pakaian dia malu, masa dia mati kita telanjangkan dia pun dia ada perasaan malu. Maksudnya ada rasa tu kan? Ada poin kat situ kan. Jadi budah ni berdasarkan pada nas ni, makanya ulama-ulama dulu banyak menyatakan kita pindahkan organ kita kepada orang memerlukan itu adalah haram, tak boleh. Tapi bila mari fiqah moden, dia lain sikit. Sebab keperluan dia lain. Faham tak? Kita ni meninggal, tapi masa kita nak meninggal, memanglah kita meninggal jantung kita berdegup, rupa-rupa paru-paru kita tu boleh diguna pakai. Dalam masa yang sama, ada orang memerlukan pada paru-paru tu. Contohlah kan. Makanya kita boleh bagi pada kawan tu. Boleh ke tidak? Fiqah moden boleh. Yang ni pandangan-pandangan ulama moden eh. Dia ada debat balik di kalangan ulama-ulama Islam. Dan saya rasa memang penting lah. Sebab apa? Sebab teknologi. Teknologi ni banyaknya menyelongkarkan balik benda yang dulu orang tak faham, sekarang orang dah faham. Banyak benda eh. Dulu orang tak faham Syekh, sekarang orang dah makin faham. Sebab faktor teknologi eh. Jadi Islam ni kita kena ingat, dia bukan agama ni ajar kita jadi jumud. Islam ni ajar kita buka cara fikir kan. Sebab tu kita kena tengok keterbukaan yang ada pada manusia. Sebenarnya keterbukaan itu secara asas telah diajar di dalam agama eh. Ingat insyaAllah. Tak apa, situ. Itu sikit dia. Nak pergi meleweng sana pula. Ini bukan kuliah menjeleweng. Cerita tu menjeleweng. Alright. Type. Jadi, yang seterusnya. Hadis Nabi SAW. Yang cerita tadi, masa kita celupkan tangan. Eh. Bila kita celup tangan dalam bekas air, ada orang kata mustakmal. Sebenarnya yang mustakmal itu bukan isu kita celup tangan dalam bekas air. Yang mustakmal tu adalah apabila kita beruduk, lebihan air wuduk tu jatuh dalam bekas air yang sedikit. Itu yang dikatakan sebagai mustakmal. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, qaul qadim dulu, dia kata air mustakmal tidak boleh digunakan. Qaul jadid, pandangan baru, boleh digunakan. Eh? Boleh digunakan. Mazhab lain tak jadi masalah. Maksudnya, kalau kita ikut dalam mazhab lain dan pandangan Syafi'i yang baru semasa di Mesir, kalau kita beruduk, air wuduk kita menitik, kita ambil tadah air wuduk, kita buat wuduk yang lain pula, boleh sebenarnya. Kalau ikut mazhab yang lain daripada Syafi'i eh. Ada pula satu lagi, dia bukan air mustakmal, kita celup tangan. Yang tu boleh ke tidak? Itu bukan sekadar boleh, bahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh. Jadi masa kita berwuduk contoh bekas air, dalam bekas air tu kita bekas air kecil, kita wuduk tu kita celup. Kita basuh. Basuh tu kita basuh kat luar lah, kat tepi kan. Lepas tu kita basuh tangan contoh. Kan kita celup-celup tu dia tidak mencacatkan air dan air tu tetap boleh digunakan untuk berwuduk lagi. Faham eh? Ana secara peribadian cadangkan lagu tu sebab jimat air. Serius, Ana selalu berwuduk pakai gayung. Satu gayung tu letak kat tepi wuduk. Selalu aja siap wuduk ada baki lagi.
Memang ada baki. Ana tahu ni sebab ana selalu buat macam gitu. Memang berbaki. Kat rumah ana buduk, mau duduk macam itulah. Kita pakai gayon. Sebab kalau kita buka pilipayat, kita bubur baldi, siap uduk, silap kaki belan, 1.5 baldi. Betul tak agak-agak ana cakap? Kita buka pilipayat, kita bubur baldi kat bawah, lepas tu kita buduk. Siap uduk agak-agak air banyak mana? 1.5 baldi kalau tak silap mana. Ana rasa lah kan? Sebab tengok air tu jatuh. Tapi kalau kita pakai gayon, memang banyak jimat. Dan rupa-rupa cara tu, ada hadis. Hari ni kita baca hadis. Dilakukan oleh Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan berkata, benda ni dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang seterusnya, berkenaan dengan basuh tangan sebelum kita start berwuduk. Dalam hadis ni, digambarkan Utsman bin Affan ni, ambil bekas air, dia basuh dulu tangan 3 kali. Lepas tu, baru dia start berwuduk. Okey, basuh tangan ni, apa hukum? Mazhab 4 kata sunat. Mazhab 4 semua kata sunat. Tapi kalau mari orang-orang Zahiri ni, Daud Zahiri dengan Ibn Hazm, dia kata wajib. Ui, kacau. Dia, orang Zahiri ni, dia dalam tradisi Islam ni, ada orang dia baca teks secara Zahir. Dia pakai teks Zahir, yang susah tu. Syekh, Quran, hadis, kalau baca teks secara Zahir, banyak masalah berlaku pada kita tu. Contoh, ayat Quran ada sebut, Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang beriman, orang musyrik itu adalah najis. Macam, okey. Quran kata, wahai orang-orang beriman, orang musyrik itu adalah najis. Tadi kita datang, kita bersalah dengan orang kafir. Gagak je dia pun. Kena basuh tangan ya? Kalau pakai zohir, apa ya? Habis kena basuh tangan. Jadi kita pun tengok amalan Nabi. Nabi Muhammad bersalah dengan orang kafir. Nabi Muhammad peluk dengan orang kafir. Tak ada pula Nabi mandi, tak ada pula Nabi basuh tangan. Jadi rupa-rupanya ayat Quran innamal musyrikuna najasun. Najis tu kita tidak boleh faham literal, tak boleh. Maksud najis di sini adalah akidah dia tu jijik, tu maksud dia. Bukan badan dia tu najis. Faham eh? Maksudnya Quran tu jangan baca literal, literal jadi masalah. Contoh lain, ayat Quran. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Arak, judi, tunda nasib, berhala. Najis di antara amalan-amalan syaitan. Najis eh, Quran kata najis. Okey. Sekarang ada orang tu dia minum arak. Baju dia kena arak. Dia pergi sembahyang. Sekarang ni sembahyang dia sah ke tidak? Ha, ada orang kata tak sah sebab Quran kata arak tu najis. Kita ni pula dekat Malaysia pergi fikir macam mana? Arak najis. Arak ada alkohol. Alkohol pun najis. Kita fikir kan. Alkohol bukan ada-ada pada arak je. Alkohol pun ada pada perfume. Perfume pun najis. Jadi kalau nak mari semayang pakai minyak wangi, ni lah. Dia pakai. Sebut-sebut, oh najis. Alkohol. Mampus. Padahal ayat tu disebut innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Arak judi satu lagi dia sebut. Dia sebut judi satu lagi. Tanda nasib tiga. Empat berhala. Sekarang ni ada orang kita, orang Islam ni, dia semayang kuat, jemaah, Masya Allah, tak tinggal. Tapi ada satu benda yang dia tak tinggal, iaitu ekor. Contoh, semayang kuat, ekor tak tinggal. Contoh, dia pergi kedai ekor, dia beli nombor ekor, tu kertas nombor ekor tu letak dalam poket, pergi semayang. Semayang ni macam mana agak-agak? Sah ke tak? Mampus. Kan? Jadi ayat Quran yang dikatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun najis tu, arak tu najis, bukan makna arak tu sendiri tu najis. Mas dalam maksud kalau kena pada pakaian semayang, semayang kita tak sah, bukan macam tu. Maksud najis di sini adalah jijik haram tu, tu maksud dia. Faham ya? Sebab tu ayat Quran ataupun hadis jangan baca secara literal. Ada beberapa ayat tertentu dia kena tengok maksud dalam tu pada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam dunia Islam memang ada orang yang macam tu. Memang ada, Syekh. Ini literal semua kan. Semua nak ambil yang selapis je. Bila dia dengar hadis Nabi SAW, Nabi berwuduk. Masa Nabi berwuduk, Nabi basuh tangan 3 kali. Dia kata basuh tangan 3 kali sebelum berwuduk itu adalah wajib. Oi, kacau. Jadi kalau kita tak basuh tangan, berdosa habis. Ada, pandangan tu ada. Tapi pandangan ni berbeza dengan majoriti ulama'. Mazhab-mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, kita dah kita basuh tangan tu hukumnya adalah sunat sahaja eh. Ada pandangan tu insya-Allah. Baik. Yang seterusnya berkenaan dengan hadis ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut orang tu berwuduk seperti mana wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu dia pun pergi sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat wuduk. Allah Taala akan ampun dosa yang telah lepas. Di sinilah menjadi dalil bahawasanya ada satu amalan
yang kita mungkin jarang buat, bahkan mungkin tak pernah buat, namanya sembahyang sunat wuduk. Sembahyang sunat wuduk ada eh. Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari panggil dia. Dapat Nabi panggil tu pada waktu sembahyang subuh. Nabi Muhammad kata, "Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam." Bilal, boleh tak kau cerita dekat aku amalan yang kamu tak pernah tinggal dalam Islam? Ha. Jadi tanya Nabi, tanya Bilal. Bilal, Nabi kata, "Fa inni sami'tu duffan 'alaika baina yadayya fil jannah." Nabi Muhammad kata, aku tanya kamu ni sebab aku ni pergi ke syurga, aku dengar tapak kaki kamu dalam syurga. Ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Bilal? Nabi kata, "Ma amiltu amalan arja indi." Ada satu amalan yang aku betul-betul aku buat tak pernah tinggal. "Anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur." Kata Bilal bin Rabah, aku ni apabila bersuci berwuduk sama ada malam ataupun siang, pasti aku akan sembahyang sunat wuduk. Pasti aku akan sembahyang sunat wuduk. Disebabkan dia ni sembahyang sunat wuduk, pada tiap-tiap kali berwuduk, tapak kaki dia tu Nabi Muhammad dengar dalam syurga. Maksudnya ada satu amalan yang dikatakan sunat juga, digalakkan pada kita buat, dia panggil sembahyang sunat wuduk. Sembahyang sunat wuduk ni tak ada masa. Sembahyang sunat wuduk ni hukum dia macam sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebab dalam hadis Nabi ada sebut kan beberapa waktu yang kita tidak boleh sembahyang. Yang pertama lepas daripada subuh, betul kan? Yang kedua lepas daripada asar. Yang ketiga masa matahari tegak atas kepala. Dan Nabi Muhammad nyatakan tiga waktu haram ni bukan tak boleh sembahyang je. Yang kedua tidak boleh kita tanam jenazah pada waktu itu. Nabi sebut dua keadaan eh. Yang pertama sembahyang, satu lagi menanam jenazah. Kita nak tanam jenazah, jangan lakukan lepas daripada subuh, jangan lakukan selepas daripada asar, satu lagi ketika matahari tegak di atas kepala. Okey, larangan tu ulama khilaf. Kata haram, ada separuh lagi kata makruh. Tak apa, tolak tepi dulu. Tapi nak cerita ada waktu larang kat situ eh. Okey, waktu larang, yang dikatakan larang tak boleh sembahyang di sini adalah tak boleh sembahyang sunat mutlak. Kita ni dalam hidup ni ada satu sembahyang, dia panggil sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni, kita duduk termenung, tak ada apa nak sembahyang lah. Saja-saja sembahyang. Dia panggil sembahyang sunat mutlak. Kita pergi sembahyang pada waktu ni. Subuh lepas subuh, lepas asar, satu lagi mata kita kat atas kepala. Hukumnya adalah haram. Tak boleh eh. Tapi, kalau kita ni datang masjid, dan kita datang lepas daripada subuh, contoh. Ataupun kita datang kat masjid, selepas daripada sembahyang asar. Sembahyang asar dah kat rumah tu, contohlah kan. Kalau kita kat rumah, rumah masuk asar, kita sembahyang asar. Lepas tu, ada program dekat surau, contoh. Kita pun pergi dekat surau lepas daripada asar yang kita dah sembahyang asar dah. Kita dah sembahyang tahiyatul masjid. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh eh? Sembahyang sunat tahiyatul masjid, dia tidak ada waktu larangan. Bila-bila pun boleh. Sebab apa? Sebab sembahyang sunat tahiyatul masjid berasaskan kepada apabila kita naik atas masjid. Bila kita naik atas masjid, sebelum kita duduk tu, Nabi Muhammad suruh kita sembahyang dua rakaat kan? Jadi dia tidak terikat dengan waktu, dia terikat dengan kehadiran kita ke masjid. Itu yang dikatakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Serupa juga sembahyang sunat wuduk. Sembahyang sunat wuduk ni bila-bila saja kita berwuduk sunat. Lepas pada kita berwuduk itu kita sembahyang sunat wuduk eh. Dan benda ni afdal diamalkan. Jangan dia kata bid'ah pula. Ada siapa tahu nak dengar duk kupas ni, ni dalam YouTube ni nak dengar. Dia kata, itu menandakan bahawasanya Bilal bin Rabah telah melakukan satu amalan bida'ah. Ui, kacau. Nabi Muhammad tak pernah buat. Lepas tu Bilal pada buat. No. Nabi Muhammad buat lah, bro. Benda tu Nabi Muhammad buat. Ada hadis ni, ada kita baca ni. Nabi Muhammad sendiri buat dan ditiru oleh Sayyidina Osman bin Affan. Faham eh? Jadi, bukanlah Bilal tu pemula bagi amalan itu sebenarnya. Pemula tu adalah Nabi SAW. Wassalam. Cumanya Bilal bin Rabah ni pergi tiru apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh. Ni amalanlah yang dikatakan sembahyang sunat wuduk insya-Allah. Taib. Lepas tu akhir hadis Nabi Muhammad sallam kata, kalau orang tu dia berwuduk sempurna lepas tu dia sembahyang sunat tahiyatul sembahyang sunat wuduk, Allah Taala akan ampun dosa yang telah lepas. Di sini ni dosa yang diampunkan oleh Allah adalah dosa kecil eh. Dosa besar tak? Dosa besar kok mana pun kena bertaubat. Dia tak cukup sekadar amalan kita buat maka automatik terampun. No. Yang dikatakan dosa kita terampun dengan semata-mata kita melakukan amalan, dosa itulah dosa yang
kecil. Dosa besar tak boleh. Kok mana pun perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, insya-Allah. Baik. Hadis yang kita bincang ni adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada siapa nak tanya soalan tak? Ha. Ha. Masjid. Okey, alright. Yang pertamanya ada sebut yang masjid dulu eh. Yang pertamanya masjid. Kita boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid di masjid dan juga di beranda masjid. Dalam kaedah fiqah dia ada sebut, dia kata hukum bagi beranda ni sama seperti mana hukum di dalam dewan. Kenapa apa? Sebab itu ulama Islam di Malaysia lebih-lebih lagi mereka letak asas haram isap rokok di dalam masjid dan juga di beranda masjid. Ah. Kenapa letak asas di beranda masjid? Sebab hukum beranda itu sama seperti mana hukum di dalam dewan. Okey, satu. Yang kedua, surau. Boleh ke tidak kita sembahyang sunat tahiyatul masjid dekat surau? Alright. Debat ni panjang sebenarnya. Tapi ada cerita yang paling ringkas sekali lah insyaAllah. Masjid ni, definisinya adalah semua tempat yang ditunaikan solat jemaah dan tempat itu adalah wakaf. Bukan kepunyaan individu tertentu. Bila wakaf kepunyaan orang ramai, lepas tu tempat sembahyang jemaah, maka itu dipanggil sebagai masjid. Cuma masjid ni dalam tradisi Arab diklasifikasikan kepada dua, buat sembahyang Jumaat, tidak dibuat sembahyang Jumaat, dan masjid yang dinama yang buat sembahyang Jumaat dipanggil sebagai jami', dan masjid tidak buat sembahyang Jumaat disebut sebagai masjid. Tempat kita dia lain sikit istilah, masjid surau. Ha, cari kalimah Arab surau dalam Quran hadis perkataan Arab mampu ya tak ada. Sebab surau ni bahasa Melayu. Orang Melayu surau eh. Daripada kalimah apa wallahu a'lam. Mana dia rimbat tak tahu. Alright. Sekarang ni kalau kita sebut masjid adalah tempat yang buat solat jemaah, sembahyang jemaah dan tempat itu wakaf, surau tempat kita ni agak-agak boleh tak kita namakan sebagai masjid juga secara hukum ni? Boleh. Betul kan? Sebab surau sekarang dengan dulu dia lain tau. Dulu ni Tok Guru Pondok Nuh daripada Siam datang dekat Kelantan. Dia pergi buka pondok. Masa tak sikit. Anak pergi sikit kan? Masa tak izin kan? Alright. Jadi Tok Guru Pondok, dia datang dekat Kelantan. Dia pergi buka pondok. Tanah tu tanah orang ramai tau. Bila tanah orang ramai, tanah tu tanah dia teroka. Lepas tu orang main mengaji dekat pondok dia. Bila orang main mengaji dekat pondok dia, semayang tu dekat mana? Dekat beranda rumah dia. Yang tu dia panggil surau. Tanah tu bukan orang ramai punya. Tanah tu guru tu punya. Faham? Jadi boleh kat situ kita nak semayang tahiyatul masjid? Tak boleh. Tapi kalau surau boleh tak? Boleh. Bukan sekadar boleh tahiyatul masjid. Iktikaf pun boleh. Faham eh? Jadi kalau orang tanya anak, boleh ke tidak surau? Pada anak boleh. Hukum dia seperti mana masjid. Sebab yang jadi masalah daripada kita adalah berbeza pada istilah sahaja. Eh? So hukumnya adalah sama insyaAllah. Eh? Gitu. Syukurlah. Wallahualam. Masa dah izin. Anak cerita panjang tak cukup. Wallahualam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala syafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizukna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rizkikan pada kami ilmu yang memberi manfaat wa amalan salihan mutakabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan tayyiban, dan rizki yang halal dan rizki tersebut baik. Rabbana atina fi dunia hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina azaban nar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabla Allah.